mie goreng. Alhamdulillah. Menjadi anak dari seorang public figure tanah air tentu saja menjadi hal yang tidak bisa dianggap biasa, di mana banyak dari mereka yang ternyata mendapatkan uang jajan hingga jutaan loh. Nah, uang saku kalian berapa nih guys kalau masih sekolah? Cepek kah? Atau gocep? Kalah banget ya, ternyata banyak dari anak artis saat ini yang sudah dibekali dengan uang jajan jutaan loh. Ya, semua itu tentu saja tidak lepas dari kesuksesan orang tuanya di dunia hiburan. Siapa sajakah mereka? Kita intip saja mulai dari Rafathar Malik Ahmad, Michaela, hingga Prince. 9 anak artis ini dapat uang jajan fantastis. Ada 2,1 miliar per bulan. Rafathar Malik Ahmad. Kekayaan dari orang tuanya ditambah lagi dengan penghasilannya sendiri tentu saja membuat anak tampan yang satu ini bergelimang harta. Bagaimana tidak? Rafathar sendiri memang sudah banyak muncul di berbagai macam layar kaca. Anak dari pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sejak dari lahir memang sudah dipenuhi dengan kegemerlapnya kekayaan duniawi, iya kan? Tak tanggung-tanggung di mana Rafathar sempat menghebohkan publik lantaran beritanya yang mendapatkan uang jajan dari orang tuanya mencapai 100 ribu untuk pergi ke sekolah. Kalau dalam sebulan, berarti uang jajan untuk sekolahnya saja sudah 3 juta dong. Bukan lagi ditambah dengan uang jajannya pas lagi di rumah. Waduh, berapa ya kira-kira? Aa memang sudah sultan sejak lahir nih. Michaela Bakri. Artis terkaya yang satu ini memang sudah banyak dikenal oleh publik. Meskipun karirnya Ramadhani di dunia hiburan terbilang vakum, namun tak memungkiri jika ia masih banyak penggemarnya. Dari pernikahannya dengan Ardi Bakri, seorang pengusaha ternama di Indonesia, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan tampan. Menjadi orang kaya dan terkenal, tak heran jika Nia menggunakan jasa ajudan untuk melindungi anak-anaknya. Ia memberikan fasilitas ekstra untuk anaknya. Hal ini bisa dilihat dari video saat Michaela sedang belajar naik sepeda di jalan umum dekat dengan rumahnya. Di sana terlihat dengan ajudan yang sangat sigap menjaganya. Bahkan untuk urusan uang jajan saja, Michaela mendapatkan uang bulanan sekitar 4 juta rupiah dari orang tuanya. Amora Lemos. Penyanyi senior Krisdayanti memiliki seorang putri cantik dari pernikahan keduanya dengan seorang pengusaha kaya raya, Raul Lemos. Sebut saja anak cantik tersebut Arinha Amora Lemos. Menjadi anak dari seorang diva dan pengusaha kaya, pastinya tak jauh-jauh dari kehidupan glamor dan mewah ya. Saat ini diketahui Amora sudah berusia 10 tahun. Menuruni bakat dari sang ibu, kini Amora meniti karirnya sebagai seorang penyanyi cilik. Sudah banyak lagu-lagu yang ia bawakan, salah satunya yaitu Sahabat Tersayang. Meski sudah memiliki penghasilan sendiri dalam setiap bulannya, namun Amora masih mendapatkan uang bulanan dari Raul sebesar 4,5 juta rupiah. Devano Danendra. Devano Danendra merupakan salah satu anak artis tanah air yang memiliki uang jajan fantastis. Anak dari pedangdut kondang Iis Dahlia ini diketahui memiliki uang jajan sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Hal ini juga dibenarkan oleh sang ibu Iis Dahlia. Iis mengaku wajar memberikan uang jajan sebanyak itu karena kebutuhan Devano terbilang cukup banyak. Shakira Aurum. Anak dari pasangan Denada dan Jerry Aurum itu juga mendapat uang jajan dengan nominal yang cukup fantastis.
Walaupun sedang sakit, Shakira tetap mendapatkan uang jajan. Uang jajan anak berusia 6 tahun ini mencapai 7 juta setiap bulannya. Meski masih kecil, uang yang diberikan kepada Shakira itu digunakan bukan hanya untuk uang jajan saja, melainkan juga untuk memenuhi segala kebutuhannya. Northwest. Anak artis yang dapat uang jajan fantastis selanjutnya ada Northwest. Dia adalah anak pasangan Kim Kardashian dan Kanye West. Terlahir dari orang tua dengan kekayaan melimpah, Northwest mendapat uang jajan sangat fantastis, yang mencapai 2,1 miliar per bulan. Suri Chris. Anak artis yang dapat uang jajan fantastis lainnya adalah Suri Chris. Putri Tom Cruise dan Katie Holmes ini memiliki uang jajan yang cukup besar untuk satu bulan. Tak tanggung-tanggung, sang ayah memberinya uang sekitar 443 juta rupiah dalam sebulan. Bila dikalkulasikan, uang jajan Suri mencapai 5,3 miliar rupiah dalam setahun. Wow! Sean Preston dan Jaden. Anak artis yang dapat uang jajan fantastis kelima ada Sean Preston dan Jaden. Mereka adalah anak Britney Spears dan Kevin Federline. Meski sudah berpisah, Sean dan Jaden masih mendapat uang jajan dari kedua orang tuanya. Dalam sebulan mereka masing-masing bisa mengantongi uang jajan sebesar 250 juta per bulan. Prince. Kehidupan para artis memang selalu menarik untuk diikuti. Tak hanya tentang karir dan percintaan, seluruh aspek kehidupan para artis pasti tak luput dari sorotan publik. Salah satu yang paling menarik adalah potret kehidupan anak-anak artis yang menggemaskan. Eksistensi anak selebritis di dunia hiburan tanah air sekarang sedang merebak. Bahkan anak artis yang baru lahir saja, sebagian besar sudah dibuatkan akun Instagram dan memiliki banyak penggemar. Prince, Prince 2, dan Paris merupakan anak mendiang Raja Pop, Michael Jackson. Setelah ayahnya meninggal, ketiganya masih tetap hidup dengan nyaman. Diketahui ketiganya mendapatkan uang jajan sebesar 89 juta per bulan.